当时他就 OK Halo teman-teman, welcome back to Lang Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Dan hari ini kita akan bermain game GTA 5 kita teman-teman. Dimana game ini ya, wow, kualitasnya cukup ajib ya, cukup bagus. Dan ini vanilla teman-teman, tidak ada DLC atau download mod apa-apa ya. Jadi benar-benar sangat-sangat santuy ya. Dan di sini Bang Lang pengen berkeliling kota ceritanya. Kita mau berkeliling kota, tapi kita lihat ya. Oh, ada motor, ada mobil. Wow. Kita kayaknya naik motor aja deh ya guys. Santai aja gitu bisa keliling. Ini dia. Kita ke arah mana ya? Sini ya. Oke, kita cari sesuatu yang menarik teman-teman. Misalkan orang yang minta tolong atau apa gitu ya. Oke, wow. Gimana menurut kalian? Visualnya bagus gak? Ini. Hampir aja ya. Wow, kita nggak ngelihat guys, kita nggak ngelihat, sorry. Oke, kita kalau jalan di pinggir kereta ini kira-kira bisa ngebalap nggak ya? Oh, bisa ngebalap guys, kita balapan dengan kereta guys. Iseng-iseng aja gitu. Oke, sekarang kita coba. Kalau ini terus kemana ya? Ke terowongan ya guys ya. Terowongannya bener loh guys, bisa dilalui. Ya. Oke. Wah, terus ini ke jembatan kereta ya. Wah, nekat nih ya Franklin. Ini karakter ini namanya Franklin teman-teman. Oke, ini terus kita sampai kemana ini? Oh, gila ya. Sampai ke daerah apa ini ya, gudang atau apa gitu teman-teman. Buset, ini kalau kita ikutin terus jalur kereta ini kemana ya kira-kira ya, ada yang tahu nggak? Oke, kita coba terus naik motor Franklin ya. Kita lagi cari sesuatu yang unik dan menarik teman-teman. Misalkan kayak motor baru atau misalkan ada kendaraan-kendaraan yang apa namanya, yang ya unik lah. Oke, kita masuk lagi ke dalam ruangan. Oke, ini apa ini? Itu apa ini? Kayaknya pintunya nggak bisa dibuka sih. Oh, dia pakai helm dulu guys. Yaudah, dia pakai helm dulu ya, dia taat kepada aturan. Oke, kita terus. Oke, pintu ini bisa dibuka nggak ya? Kita coba teman-teman, kumpul nggak ada kereta kan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Tuh, ngeri. Dengar suara kereta itu dari mana itu ya? Oh, helmnya ganti lagi guys. Wow, kaget ya. Ternyata keretanya ada di depan kita. Oke. Kita terus jalan ya, kita lagi cari sesuatu yang unik dan menarik. Oke, sekarang kita ada di jembatan. Kita udah ada di luar. Op, sorry. Kita terus berkendara. Kita mau tahu ini ujungnya kemana ya, ujung jalan kereta ini ya teman-teman. Oke, kita terus ke arah sini. Oh, kita
kita ada di lumpur, guys. Oke. Balik lagi kita ada di dalam kereta. Asli. Game-nya sadis banget, guys. Keren. Di sebelah kiri kita lihat itu jalan tol ya, jalan tol. Kita terus mengarungi alur kereta. Di sini banyak sekali mobil, guys. Bangun belum pernah kesini, guys. Gimana kalau kita lihat ya, guys ya? Tapi ada security di situ. Ini apa ya? Penjara atau apa ini? Kita lihat ya, itu ada motor, guys. Coba kita lihat. Motor apa itu? Oh, motor sport. Cuma nggak tahu ya. Cara masuknya lewat mana ini ya? Oh, mungkin kita coba naik ke sini, guys. Naik ke pagar, guys. Gak bisa, guys. Oke, kita coba pakai sepeda motor ya, guys. Kita coba pakai sepeda motor ya, guys. Itu ada petugas, tetapi dia sepertinya cuek-cuek aja. Ini gedung apa ya? Wah, ini mantep banget ini, teman-teman. Oke. Kita lompat pagar. You're not authorized to be here. Now leave. And fuck you. Time to take this clown down. Kita disuruh pergi, guys. Kita suruh pergi. Eh, bukain dong. You're not taking my life. Eh, buset, kita dipukul, guys. Kita dipukul parah banget ya. Kita kayaknya harus pakai senjata deh, guys. Ah. Oh, habisnya kita dipukul, guys. Kita ambil senjatanya ya, guys ya. What that showing you? Oke, kita coba naik. Wow, di sini banyak sekali mobil-mobil yang bagus, guys. Ini kita punya, udah dimodif lagi. Wah, ini Jeep belum punya nih kita nih, Jeep ini nih, guys. Oke, di sini ada mobil-mobil sedan. Dan di sini ada motor apa ini jenisnya ya? Pegasi ya. Wow, ada mobil dua pintu ini, guys. Ini mobil yang sangat mantap sekali, guys. Ngeri. Wih, siapa itu yang nembak kita? Oke deh, kita naik mobil ini, guys. Oke, kita kayaknya harus kabur, guys. Ini emang apa ya? Tempat apa ini? Perkantoran itu atau apa gitu ya? Wih, mobil ini ya. Oke, kita langsung kabur, guys. Kita menuju Senora Bay. Oke, kita tetap komit ya. Kita mau ngikutin trailnya itu ke arah mana gitu, guys. Mana itu dia jalan keretanya ya? Wah, macet lagi. Sini ya jalan keretanya, ke sini tadi ya, guys. Nah, ini dia, guys. Oke. Kita terus ke sini ya, guys ya. Tadi kan gedungnya di belakang kita ya, betul kan?
kebagi dua loh jalurnya. Coba kita jalur yang bawah sini ya. Oke, terus-terus kita jalan terus guys. Kita cari sesuatu yang menarik ya. Oke, ini kita lihat. Hati-hati guys, aduh. Oke, ini itu daerah. Oke, kita lihat di dalam-dalam sih banyak mobil tuh guys. Dalam-dalam banyak mobil guys. Kita cari mobil yang. Oh, ini jalan buntu nih. Ini keretanya buntu guys. Oke, kita coba ya. Wow, banyak sekali mobil guys, mantap. Kita lihat, oh, wow. Gila guys, mobil di sini banyak sekali, mewah-mewah. Wow, ini ada mobil unik banget nih, mobil apa ini, mobil kodok ya. Oke, kita coba ya. Kita coba di mobil. Wow. Handlingnya susah guys. Handlingnya susah ini mobil guys. Belok-belokinnya dia agak sedikit gimana gitu. Oke, kita masih terus ya guys ya. Kita masih terus. Oh, depan ada kereta. Depan ada kereta. Ngeri guys. Ngeri ya. Wih. Terus. Ini daerah. Oke. Ini terus ya guys ya. Kita ikutin terus ya. Ujungnya di mana ini kereta ya? Karena di GTA ini banyak sekali jalan-jalanan yang jalan tikus atau jalan rahasia gitu. Oke, ini daerah pertambangan. Oh, kita lihat di sana ada mobil gede tuh guys. Coba ya, mobil gede ini kira-kira bisa dipakai nggak ya? Ini dia. Beri sedep banget guys. Oke, kita parkir sini ya. Cepet banget ini mobil. Coba. Bisa nggak? Oh, bisa guys. Bisa dipakai guys. Gile. Mobil gede guys. Tutup dulu, oke. Oke, kita pakai mobil gede sekali guys. Set. Wow. Kita ke arah sana ya guys ya. Oke. Kita ikutin lagi jalur keretanya guys. Inilah guys. Mobilnya ini gede banget. Wah, ada kereta guys, hati-hati. Kereta itu sangat kuat guys. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan kereta guys. Wow. Wow, mobilnya mantap sekali. Pertanyaannya, mobil ini kuat nggak ya kalau melawan mobil polisi ya guys ya? Wah, itu apa tuh? Oh, mobil dump truck ini luar biasa besar guys. Oke, kita naik jalur ini ya. Ini lambat banget tuh guys. Coba kita lihat dalamnya kayak gimana guys. Oh, dalamnya kayak begini guys. Dalamnya kayak begini ya. Oke,
Sorry ada mobil. Kita mau melewati jalan. Mobil monster melewati jalan. Sorry. Wow. Mobil monster melewati jalan. Oke, mobil monster. Oke, mobil-mobil di belakang pada melambat, guys. Nggak ada yang berani nyelip, guys. Oke, mobil monster. Mobil monster. Wow, mobilnya udah kecepit di bawah, guys. Wow, gila mobilnya. Mobilnya sungguh menakutkan, guys. Awas, awas, permisi, permisi. Mobil monster memang. Wah. Oke, seberapa kuat mobil monster ini melawan mobil-mobil di jalan tol? Oke. Wow, mantap sekali, guys. Mantap sekali, guys. Iya, guys. Waduh. Oke, kita terus, kita dikejar polisi, guys. Oke, apakah kita bisa lolos? Mungkin polisinya kita tembak dulu kali ini sih. Wow, ada mobil polisi di depan kita, guys. Wow. Kita sambil lihat lagi ya, guys ya. Kira-kira seberapa kuat mobil ini. Kita tembak dulu. Pak polisinya kita tembak ya. Kita supaya naikin bintangnya, guys. Ya ampun. Ya kita mundur. Mundur.
Maju. Ayo kita mundur, 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 mundur. Hati-hati, hati-hati. Ngeri guys. Dia nembakin, nembakin mobil begini guys. Oke, kita terus. Kira-kira mobil ini kuat sampai berapa lama guys? Ya, apakah dia akan meledak atau gimana guys? Helikopter pun nggak bisa berkutik apa-apa guys. Dia coba, dia mencoba memberhentikan mobil ini guys. Wow, gila guys. Oke, ada mobil SWAT guys, udah bintang 4. Kalian perhatikan ya, bintangnya udah bintang 4 guys. Jadi udah pasti di depan tuh ada mobil SWAT guys. Mobil SWAT ini bukan sembarangan mobil guys. Wah, dia mobil baja guys. Kita lihat mobil kita bannya masih pada utuh guys ya, nggak pecah-pecah guys. Wah, dia coba nahan kita guys. Wah, kita dikejar banyak guys. Wah, depan belakang kita ditekan guys. Oke, kita terus. Ayo dong, terus dong. Kita masih bisa bertahan guys. Oke, kita dikejar oleh helikopter guys. Benar-benar kacau ini guys. Tim SWAT loh guys. Ngeri guys. Waduh, ngeri ya. Ngeri banget guys. Mereka coba menghentikan mobil ini dengan segala cara guys. Oke, kita bawa ke sini ya. Oke, terus. Hancur semua guys. Ayo terus teman-teman, seberapa kuat mobil. Gila, dia tabrak belakangnya guys. Dia tabrak mobil kita langsung berantakan guys. Mesin dia langsung kebul guys. Oke, ini masih bintang 4 guys. Kita coba bintang 5 bisa gak? Ayo, minggir. Oke, mau
mobil kita ditabrak-tabrak terus. Wow. Awas. Awas. Pinggir. Aduh. Terus guys, kita masih bisa bertahan guys. Mobil kita kuat. Oke, hari sudah mulai malam. Oke, terus. Wah, dia jaga di depan nih guys. Kita empat ya. Oke. Wow, sadis banget guys. Kok oh, kita disorot lampu guys. Iya, dia coba ngereming kita ya. Ngereming itu ditabrak belakangnya tuh. Tapi mobil kita masih sanggup bertahan. Parah banget guys. Wah, dia coba ngerem guys. Wah, asik lagi. Oke, kita terus ya. Meskipun dia tuh ngerem tuh, teman-teman ya. Oke. Ada motor polisi juga nih. Oke. Oke, ada yang nyangkut guys, tolong. Ada yang nyangkut guys. Oke, ada warung. Oke. Wow. Ternyata kita ketembak akhirnya guys. Bukan mobil yang meledak, kita nih tembak guys ya. Ternyata mobil ini kuat banget ya. Oke, kira-kira kita kena denda berapa nih guys? Kita kena denda 120 doang. Oke ya. Jadi gimana menurut kalian ya? Suka nggak petualangan yang gila pakai mobil parah ya? Oke deh teman-teman ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.